Aku bertunang dengan ustazah, tergamam dengar kisah dia. Aku cuma nak kongsi apa yang aku rasa dan lalui sebagai pedoman hidup. Aku ada kenal seorang wanita. Jujur cakap, aku memang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi, aku kekalkan jarak cuma berkawan je pada awalnya. Selepas hampir setahun berkenalan, aku pun luahkan perasaan aku dan akhirnya kami bertunang dan bercadang untuk buat majlis tahun hadapannya. Waktu berkenalan tu, kami tak selalu keluar bersama. Lebih kepada call dan teks sebab dia ni seorang ustazah kan. Okeylah macam ni, aku namakan dia Bunga. Bunga ni senang cerita mak ayah saudara yang dah tak ada. Waktu bertunang tu, dia cuma seorang diri. Selama ni aku tak pernah ambil tahu lebih tentang hal peribadi dia sebab pada aku, kahwin nanti mungkin dia lebih terbuka nak berkongsi apa-apa. Bunga selalu bagi tahu aku yang dia ni sakit. Setiap hari kena makan ubat. Aku tanya dia, sakit apa? Dia cuma cakap macam sakit kepala macam tu. Kami pun merancang majlis dari A sampai Z. Ada sekali tu kereta dia rosak. Jadi aku ambil dan hantar dia balik rumah. Disebabkan hujan lebat, bila balik tu agak kelam kabut. Dia terus masuk rumah. Bunga tertinggal beg. Beg dia selalu bawa ubat tu. Aku baru nak bergerak tapi terperasan sebab beg tu terjatuh dan terkeluar segala jenis botol dan paket ubat. Aku cek, banyak ubat dia. Aku pun patah balik nak bagi beg tu. Balik rumah tu, aku google nama ubat dia tu. Semua ubat tu rupanya untuk depression, anxiety, sleeping pills, untuk muntah semua. Seram jugalah tengok ubat banyak-banyak ni. Keesokannya pun aku bertanya. Bunga cakap dia okey. Dah memang dalam proses dapat rawatan. Selang beberapa bulan dia call aku, cakap nak putuskan pertunangan. Aku tanya kenapa? Dia tak jawab. Aku waktu ni nak marah, tapi aku tenang sebab aku yakin ada sebab dia. Selepas hampir 2 minggu aku cuba tanya dia apa sebab dia. Bunga cerita yang dia dari kecil jadi mangsa pemuas nafsu oleh ayah dan pakcik dia. Bila aku dengar perkara tu memang terkejut aku. Aku dengar apa yang dia cerita sambil dia menangis. Aku yang tengah terkejut tu tak tahu nak bagi respon macam mana. Tak ada satu comfort word pun untuk dia. Bayangkan dari umur dia 12 tahun sampai umur dia 19 tahun jadi mangsa dekat rumah disebabkan pakcik dan ayah dia. Nak buat report polis pun tak guna sebab dua-dua dah meninggal sebab kemalangan. Dia cerita dekat aku bila dia pilih untuk ambil jurusan dalam bidang agama, mungkin dia akan dapat lupa segala peristiwa tersebut. Tapi malangnya, tak boleh lupa dan setiap malam ada dalam mimpi. Setiap malam nak tidur, dia takut, resah, sakit sampai muntah. Aku terus terang tergamam. Lidah keras nak cakap apa pun tak boleh. Cuma ujung sekali aku cuma cakap, kita teruskan pertunangan. Biar saya jaga awak. Hubungan kami pun diteruskan. Masa tu dalam 4 bulan sebelum majlis. Aku ingat lagi. Kami sambut hari lahir dia dekat restoran. Hari tu rasa macam semua elok sempurna je. Dan tak lama lagi kami nak berkahwin. Malam tu dia teks aku sebelum tidur. Teks terakhir aku dapat. I love you, maaf. Aku ingatkan dia minta maaf sebab menyusahkan aku. Tapi aku silap. Esoknya satu hari suntuk aku telefon tak dapat. Pergi rumah, tengok ada kereta tapi rumah gelap. Aku pun cuba ketuk bagi salam. Tak ada respons. Aku yang panik cuba call polis. Lepas tu ada satu kereta peronda polis datang. Lepas dalam 10 minit macam tu. Aku pun terangkan situasi tunang aku. Dia tak angkat call dan teks. Kami pecah masuk rumah tu. Dan korang tahu apa yang kami nampak. Kami nampak dia dah tak bernyawa dekat atas tilam. Nampak ubat dia berselerak. Overdose. Korang pernah tengok tak? Missed ending dia tu. Macam tu lah aku menjerit. Dengan bantuan orang ramai, aku pun uruskan jenazah Bunga yang hidup sebatang kara tu.
Perasaan sedih menyelubungi hati aku sebab Bunga pilih jalan yang salah untuk habiskan sisa hidup dia. Hampir 10 tahun sampai sekarang, setiap kali aku tidur, akan teringat teks terakhir dia. Setiap malam aku akan fikir nak kembali ke masa silam, nak ubah semua. Aku rasa macam terlampau tak berguna. Dia ceritakan semuanya pada aku, tapi aku tak pernah 100% membantu. Aku pernah pergi satu ruang macam confession space. Diorang ni semua yang hidup zaman childhood menderita macam Bunga. Setiap kali dengar tu, aku tak boleh tahan air mata. Aku asyik menangis. Aku rasa sakit dan terlampau useless sangat. Entah berapa kali setiap malam sebelum tidur, aku akan bayangkan nak kembali ke masa silam nak tolong dia. Tapi sampai sekarang aku terpaksa menghadapi realiti. Bila fikir balik apa yang aku memang terlampau tak guna. Sepatutnya bila dia dah terus terang dekat aku situasi dia, aku sepatutnya cepatkan berkahwinan. Tak payah tunggu banyak masa. Apa yang dia luah dekat aku nak putus tunang tu, aku rasa dah last option untuk dia. Tapi aku silap. Dalam fikiran aku, gap 4 bulan tu mungkin boleh buat dia boleh bertenang. Rupanya aku silap. Maafkan aku, Bunga. Assalamualaikum.